مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تدأ قوم دو 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 دي على الله من آيات الله dan sama-sama kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullah fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi qumu maghfuran lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Tayib Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. 91,1 FM Radio Robani Merajut Ilmu dan Peradaban Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun manapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di program Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku suasana kita dalam kehidupan taib, gendera sirubani dan pemirsa KMTV dimanapun anda bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala kali ini kita akan membahas atau membincangkan sebuah tema yang kurang pas sepertinya, kurang pas seperti apa, nanti selama lebih kurang satu jam ke depan kita akan berbincang bersama beliau uh, guru kita yang Masya Allah sangat luar biasa dan meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini seperti apa dan bagaimana nanti kita akan bahas bersama taib generasi rubani kita sabar dulu beliau yang sudah hadir untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah Alhamdulillah, baik Ustaz, uh, masih dalam kondisi sehat Alhamdulillah Nah Ustaz, Ustaz kita berbicara uh, satu tema atau satu judul yang kita bahas untuk hari ini adalah kurang pas Ustaz Sebenarnya kita memang kurang pas juga untuk membahas ini Ustaz Tapi pas tidak pas harusnya kita bahas Ustaz, udah lama sekali sebenarnya Pas-pas ini Nah Ustaz, isu ini bukan hanya... <tuh> Sudah lebih dulu dibahas tapi memang penting sekali untuk uh, semua generasi rohani dan pemirsa KMTV juga untuk tahu sebenarnya Apa sebenarnya terjadi dari isu ini Yang pertama hmm. sekali mungkin Ustadz mengenai Arabisasi dan Wahabi Ustadz Ini sudah sering sebenarnya Ustadz Sudah sering kita bahas Ini sebenarnya bukan perkara baru juga Dan cuma apakah poin Arabisasi di Nusantara ini katanya Ustadz Itu yang digaungkan oleh orang-orang pembenci Islam Itu akan merusak kemurnian Islam di negeri kita ini Ustadz Di Indonesia khususnya Apakah ini memang berbeda Ustaz Islam Arab dengan Islam Indonesia? <coughs> Itu dulu yang perlu didudukkan Ustaz. Fatul Ustaz. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Wa ba'du. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita hidayah. Apa saya agak didekatkan sedikit, Ustaz, biar jelas sama. Allah masih memberikan kita nah. hidayah. Kemudian masih sama-sama mencintai Allah, Rasul dan agama Islam ini. Nah. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Tentu saja antara yang satu dengan yang lain. Pasti akan bertingkat-tingkat tidak sama sesuai dengan kekuatan iman dan lemahnya. Oleh itu, mari kita bersyukur pada pagi ini. Kita bisa berbincang-bincang santai seperti ini dalam pondasi ini, mudah-mudahan betul-betul menjadi pondasi nah. yang kokoh yang dibangun di atas bahan-bahan yang original dari Kitabullah As Sunnah Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam dan akualu as-salaf as-salih generasi terbaik yang dijamin selamat dan diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian sekembalinya berselawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah dengan se sempurnanya yang telah menyampaikan risalah seterang-terangnya dan telah berjihad fi sabilillah dengan sekuat-kuatnya mengorbankan segala yang bisa beliau lakukan korban tenaga, korban perasaan, korban waktu bahkan hampir mengorbankan jiwanya demi tegaknya risalah dan amanah Allah ini mudah cinta kita kepadanya tak pernah redup dan sayang kita kepadanya tak pernah hilang selalu hendaknya cinta kepadanya di atas cinta kepada apapun itu yang kita mohonkan kepada Allah SWT, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara aku di studio Antum Allah Reimran yang sentiasa setia menemani pagi-pagi cerah seperti ini Semoga setiap langkah antum dihitung Allah SWT sebagai amal salih. Dan juga akhuna Al-Fadhil Syadnan, uh, Al-Kuwaki nah, yang Masya Allah, Tabarakallah yang juga mengorbankan tenaganya, waktunya, bahkan menyiapkan studio kampar mengaji ini sebagai uh, basic untuk menyampaikan atau untuk menyebar dan menebar hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Semoga pahala Allah limpahkan kepada semua. Dan selanjutnya para saudaraku, para pendengar di 91,1 FM Rabbani Merajut Ilmu dan Peradaban kemudian di channel Kampar Mengaji TV atau channel-channel lain yang bekerja sama yang meliput atau merilai acara kita ini dan selanjutnya para para pemirsa para, -para pendengar dimanapun berada mudah-mudahan Allah SWT kuatkan kita untuk tetap setia di atas petunjuk Allah dan hidayah sunnah Nabi alaihi salatu Bismillah kita katakan ini mukaddimah lebih panjang dari jawaban nampak? nah, tentang isu Arabisasi atau Oh, apa namanya Wahabiasi Islam di Indonesia pertama istilah Arabisasi ini sebenarnya berangkat dari Islam sebenarnya itu ada gerakan benci Arab sebenarnya e kemudian ini benci pada Arab ini dengan berbagai alasan tapi tetap saja intinya adalah menembak Islam itu sendiri seperti yang terjadi di saudara-saudara kita di Turki setelah atau pasca runtuhnya khilafah Osmania yang menjadi opini atau dijadikan opini umum dan asumsi yang merasuk ke jiwa setiap Saudara kita di Turki adalah bahwa orang-orang Arab itu adalah khawana. Adalah para pengkhianat. Yang menyebabkan runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Dan beda lagi dengan saudara-saudara kita di Sudan. Saudara-saudara kita di Sudan mereka sebenarnya orang Arab, cuman diadu pula dengan Arab Mesir dengan alasan Mesir itu orang kulit putih nah. orang Arab kulit putih kita ini kulit hitam ya kalau sebagian kawan nyebutnya apa namanya kelabu kelabu ciga <laughs> kalau bahasa kita jadi akhirnya mereka Sudan pun benci kepada orang-orang Arab Mesir misalnya karena apa karena warna kulit Karena Arab itu orangnya rasis Kemudian sudah-sudah kita yang Aliran-aliran Yang banyak dalam Islam Seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW Mengerucut lagi kebenciannya ke Negara-negara yang ada di Teluk Khususnya Khususnya lagi Arab Saudi Dengan isu Karena mereka pemahamannya Menyimpang itu wahabi yang disebutkan kepada Syekh Muhammad bin Abdullah ini semua pasti ada sebab baik sebab yang subjektif maupun yang objektif semuanya ada pertama sebab yang sifatnya subjektif karena memang dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi yang notabene adalah hasil kolaborasi dan elaborasi dari kekuatan dakwah dan kekuatan za'amah kekuatan dakwah dan kekuatan kepemimpinan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan uh, Imam Muhammad bin Saud Al-Kabir yang mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang berujung yang hasilnya Ya semua Abdul Wahab kan lahir 1115 kan wafat 1206 Hijriah. Nah, dalam perjalanannya dakwah ini memang ya jatuh bangun memang. Nah, tabiatnya dakwah itu e, akan mengalami pasang surut, akan ada penentangan-penentangan, bahkan gesekan gesekan bahkan kadang-kadang bertemu di kancah peperangan. Ma'asyaral eh, kiram para pemirsa para pendengar yang dirahmati Allah s.w.t. taala. Nah, ketika berdirinya atau eh, awal daripada mulainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah seperti yang dituliskan oleh para ahli sejarahnya. Beliau menawarkan dakwah ke berbagai pihak. Amir Diriyah, Amir Uyaynah, yang Amir jadi rata-rata mereka mendapat tekanan seperti awalnya Amir Uyainah mendukung tapi dapat tekanan dari apa dari Ahsa Ahsa ini adalah kota pertanian apa negeri pertanian agraris di Arab Saudi saya hmm. sudah pernah sampai ke situ jadi dia gerta atau di apa namanya diancamlah Amir Uyainah bila tetap membela dakwah ini atau memberikan suaka kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab maka terancam tidak dapat suplai bahan makanan khususnya gandum dan makanan pokok lainnya nah. akhirnya Amir apa namanya Uyayna waktu itu menyampaikan ke Syekh Muhammad Abdul Wahab atau mempersilahkannya untuk meninggalkan negerinya akhirnya beliau pergi ke Diriyah Awalnya Amir Muhammad bin Su'ud juga ragu Kerana dia sudah lihat apa yang terjadi dengan Dengan uh, imarah-imarah yang lainnya Tapi Alhamdulillah Dia punya isteri yang Masya Allah Yang cerdas dan alim Dan juga salihah. Dia sampaikan ke suaminya Apakah kamu tidak Apa rugi dan takut kepada Allah orang alim besar seperti itu kamu tidak layani dengan baik bukankah kemenangan itu datang di sisi Allah SWT akhirnya, akhirnya dia tak panggil kembali Syekh Muhammad -Wahab, dan dipersilahkan untuk berdakwah sebebas-bebasnya di diriyah nah konsekuensi dakwah seperti antum ketahui sendiri ya orang yang Nabi Wasallam yang terbaik yang tidak ada celah rusaknya dan tidak ada celah buruknya, Tetap juga harus ditentang, ditantang, dimusuhi, bahkan diajak perang oleh orang-orang yang menentang dakwahnya. Ya. Orang dakwahnya, tetapi seperti kita ketahui bersama, Nabi Ali SAW tak pernah memerangi sebelum dapat izin dari Allah SWT dan izin itu diberi pertama kali ketika diperangi yaitu diizinkan kepada orang-orang beriman untuk memerangi karena mereka di diperangi demikian juga Syekh dengan tegas menyebutkannya seperti yang disebutkan oleh murid-muridnya ini kala kalau nak mengetahui perkataan seorang tentu dari murid-muridnya ya. bukan dari musuh-musuhnya nah beliau mengatakan nah nula nabda bil qital illa man qatalana Kita tidak pernah memulai memerangi kecuali kalau kita diperangi. Ya kalau itu diperangi, diserang dengan senjata. Ya tentu saja deh. Secara syar'i wajib kita untuk membela diri. Sekalipun yang menyerang sesama muslim. Sesama muslim. Wa in ta'ifatan min al-mu'minin taqtalu fa aslihu wa nahuma bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Bila dua orang atau dua kelompok kaum mukminin berseteru, maka damaikan. Tapi bila salah satunya tidak mau dinamaikan, melampaui batas, menzalimi, maka perangi alat ibarat yang zalim tersebut sampai kembali kepada perintah Allah SWT. Penfaat ya. asli Kalau dia sudah mau kembali, maka islahlah dengan mereka dengan adil dan sesungguhnya Allah suka orang yang berlaku adil jadi intinya ikhwanifillah kenapa syekh kembali ya sangat prihatin dengan keadaan yang terjadi di jazirah Arab pada masa itu itu di ujung-ujung ya kekuasaan Al-Khilafah Al-Uthmaniyah jadi bil munasabah orang Uthmani tadi kan dia tadi melahirkan kegenerasinya yaitu di sekolah-sekolah itu diajarkan kepada anak-anak mudanya bahwa orang-orang Arab itu pengkhianat. Ini menimbulkan apa namanya e, goncangan jiwa yang berketerusan di kalangan masyarakat Turki sebenarnya. Kenapa tidak? Mereka tahu bahwa yang merepresentasikan Islam yang sesungguhnya itu orang Arab. Dimanapun Islam Arab tak pernah bisa dipisahkan di mana pun dan insyaAllah sampai hari kiamat kenapa tidak Al Qurannya bahasa Arab, ni ya kan? Tak mungkin dirubah Al Quran jadi bahasa lain. Al Hadis Nabi nya bahasa Arab, solatnya pakai bahasa Arab. bahasa Arab, doanya pakai bahasa Arab. Kemudian Nabi nya orang Arab, tak mungkin seorang Muslim yang mencintai Islam Tidak mungkin tidak mencintai Nabi alaihi Tapi dalam hati mereka, tapi mereka dari bangsa pengkhianat. Doktrinnya seperti itu. Doktrinnya seperti itu. Itu, itu di kurikulum-kurikulum Turki disebutkan oleh para ahli sejarah disebutkan. Ini baru saja mendengarkan ini. seorang saja ahli sejarah di Mesir mengatakan seperti itu bahwasanya orang-orang Turki ditalkin anak-anak seperti itu bahwa saudara-saudara atau orang-orang Arab itu pengkhianat sehingga rutunya kerajaan atau khilafah Utsman usmaninya Dan itu yang kita sampai juga ke negeri ini. Yang kita dengar dari kawan-kawan kita bahwa Arab itu pengkhianat. Atau bahasa syar'inya khawarij. Bahasa syar'inya khawarij. Mereka melupakan bahwa peran Perancis menghasut Mesir untuk misahkan diri, perangnya, perannya Italia, ke masyarakat Aljazair dan Libya eh uh, uh, Prancis uh, juga di Aljazair kemudian di Libya ada orang Italia dan lain-lainnya. Peran-peran Inggris di Syam dan sebagainya untuk merusak kekuatan Turki mereka-laikan. Sebab apa? Karena setelah pasca runtuhnya Turki Utsmani yang mentereng memang Kerajaan Arab Saudi yang lain-lain, negara-negara yang sifatnya demokrasi, tapi sangat tidak demokrasi di Arab itu. Mereka orang Islam, ya, tetapi tidak menerapkan Islam, akhirnya menjadi contoh buruk bagi demokrasi Islam. Mereka dari suatu sisi, ini yang digambarkan ke orang Turki tadi, jadi orang Arab itu pengkhianat. Sebaliknya, Orang-orang kan setelah Usmani runtuh kan kemauan atatur, nah. Mustafa kemal atatur yang boneka barat itu. Nah, antum tahu sendiri, runtuh Turki Usmani, naik boneka barat, yang buat runtuhnya apakah orang Arab atau orang A -A Turki sendiri? Nah. Sebenarnya bagi ahli sejarah yang jujur dalam masalah ini bukan dosa Arab, tapi adalah orang-orang sekuler, orang-orang penjajah kaum penjajah yang ini. Tapi apa kul ala kulihan? Karena memang dari satu sisi lahirnya kerajaan ini atau dakwah Syekh Muhammad al Wahab bertepatan dengan jatuhnya kerajaan Turki Utsmani. Sehingga di Turki itu ditalkin anak-anak untuk benci Arab. Ya walaupun mungkin asalnya Arab Saudi ya, tapi semua Arab akhirnya kena anti Arab. Sebaliknya mereka ketika digambarkan tentang orang-orang Barat mereka akan Menyandang mereka orang yang maju, orang yang demokratis, orang-orang yang masya Allah. Pokoknya menjadi percontohan. Ya. Barat. Arab, musuh bebuyutan. Nah, wajarlah ini selalu diwarisi. Apalagi ya apalagi dengan apa namanya perbedaan pandang, cara mengelola negara, sistem yang berlaku. Arab tetap dengan Arab Saudi secara khusus tetap dengan Al Qur'an dan Sunnah di atas mantan salwa Saleh seperti awal berdirinya Tetapi jangan harap antum Seperti kata Ali bin Abi Talib Seperti di zaman Abu Bakar, tidak Apalagi seperti zaman Rasulullah SAW Karena kita kan sekarang mencari-cari Apa aja ada sedikit kesalahan Yang kesalahan itu Tiap hari ada di kita Mereka mungkin sekali sudah 20, berapa puluh tahun Tidak pernah terjadi, terjadi sekali tapi itu yang menjadi sorotan. Eh, itu itu. Kan? Padahal kita tiap hari, <guluh> <guluh> bukan tiap hari, lihat <guluh> ya, tiap tiap saat. Ya, nah, nah. nah. nah, nah, mereka melakukan itu diingkari oleh para ulamanya, kita, didiamkan oleh ulama kita. Yesus sebenarnya penyakit yang kita congkel <guluh> yang ada pada mereka sebenarnya juga ada pada kita dan banyak sekali. Cuman karena itulah dah terbiasa gatal-gatal kan <guluh> nampak penyakit orang. Nah. Tapi, jadi ini intinya. Okay. Nah demikian juga Ethiopia misalnya, walaupun punya asal ada cadarah Arabnya karena hasil asimilasi, tapi mereka juga memandang orang Arab itu benci pada kulit hitam. Jadi uh, misionaris yang misi seperti ini untuk Islamophobia itu sekarang kalau disebut Islam disebut benci Islam umat Islam pasti akan tak mau terima. Kalau sebut Islam, orang Islam tak mau terima. Tapi kalau disebut Arab, tentu orang Islam apa 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 hubungan saya dengan Arab. Padahal inti daripada gerakan itu anti Arab itu adalah anti Islam. Anti Islam. Cuman kebanyakan dari kita, kebanyakan dari kaum muslimin di belahan dunia ini, mereka kan Adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh media mainstream, mainstream mereka, opini umum yang tersebar di mereka, seperti kita Turki tadi, ya, kita tidak memungkiri, ya, Turki paling lama berkuasa, paling lama berkuasa, kalau diulang-ulang kembali sejarah nanti, Turki berkuasa, sebenarnya apa yang dituduhkan oleh Turki sekarang ke Arab berkhianat, sebenarnya di peralihan kekuasaan dari Abbasiyah salah jika lebih transparan lagi pengkhianatan. nah banyak khalifah Bani Abbas yang diatur oleh menteri-menteri dari Turki waktu itu sampai-sampai Nabi Alaihissalam itu semingatkan dari itu tapi kita tidak sedang membahas masalah ini sekarang ya kita sedang bahas bahwa isu Islam ya untuk melancarkan Islam itu beralih ke isu Arab nah kemudian pertanyaan yang tuh katakan apakah berbeda Islam Indonesia dengan Islamnya Arab, kita katakan bahwa Islam itu satu sih. Orang pengamalan orang Islamnya yang berbeda, ya tentu saja kita kembali ke yang satu tadi. Karena tadi Ustaz kalau disinggung masalah Islam, umat Islam seluruh dunia pasti akan tidak terima. Tapi kalau dihubungkan dengan Arab, saya kan bukan Islam. Ayah, kan? Jadi, nah, nah, jadi ingin, jadi seolah-olah Islam Arab dan Islam lainnya Islam Islam lainnya itu berbeda. Nah, ini ya. kalau hemat saya lahir daripada teori yang dikembangkan oleh kaum kaum liberal Orientalis dan sebenarnya ini juga sudah ada bibitnya di pemikir pemikir Muslim yang menyimpang orang-orang ya. Zindik kaum munafikin, nah mereka mengatakan bahwasanya Islam itu produk budaya. Kalau dia karena nabinya orang Arab, pasti yang ditonjolkannya budaya Arabnya. Maka sekarang kita orang Indonesia tentu Islam yang kita tonjolkan budaya Indo Indonesia nya. semuanya diislamisasi. Nanti syirik pun diislamisasi. Jadi ada syirik syar'i. Nah, nanti maksiat maksiat syar'i. Iya Dangdut, dangdut, sering, dan sebagainya. Jadi karena sudah dianggap sebagai produk budaya, tentu saja kan ini kan datang dari orang-orang yang jahil terhadap agamanya. Mereka bukan orang bodoh, saya tidak mau mengucapkan orang bodoh, karena bodoh itu identik dengan orang yang tidak berjalan otaknya, tidak berjalan akalnya. Alhamdulillah kalau antum amati, dari seluruh aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam itu pencetusnya orang-orang cerdas semua, pencetusnya, pengembangnya, penerusnya orang-orang cerdas. Maka kita tidak menjadikan cerdas sebagai patokan kebenaran, kecuali di kalangan orang-orang yang tidak berilmu. Iya, jadi masya Allah asal cerdas sesuai dengan pikiran itu hebat, tidak? Kita, kita bukan cerdas. Sebab kalau masalah cerdas, orang munafikin dulu tidak mau mengikut cara beragama sahabat dengan alasan mereka orang sufaha. Wa idha qila lahum aminu kama amanan nas kalu anu minu kama Bila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti manusia beriman. Siapa manusia yang beriman ini? Yang beriman kepada Nabi waktu itu. Nah. Para sahabat. Apa jawaban mereka? Anu minu kama amanan sufaha. Apakah kami beriman seperti orang-orang dungu itu yang tidak menggunakan otaknya, tidak jalan akalnya, apa saja dia katakan, diyakini, apa saja yang disuruh dilakukan, apa saja larang tinggalkan, kok tidak jalan otaknya, pikirlah dulu. Apa alasannya? Kalau alasannya ini, berarti suatu saat ini ditinggalkan aja. Tidak. Sahabat memang tidak. Makanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Ya ketika dia mencium hajar aswad radhiyallahu anhu dia bilang alim alimtu annaki la tanfa'u la tadur saya yakin kamu batu aswad batu hitam tidak bermanfaat tidak ada mudarat lalu kenapa aku cium laula anni rasul raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltu kalau bukan karena saya lihat rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menciummu saya takkan cium karena batu saya iya jadi, Umar tidak mencari-cari apa alasannya dan sebagainya, ndak. Jika dulu menurut orang-orang, nih, orang-orang ini kan dulu, nih, sama sekarang kita ketika menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa adanya, dianggap sebagai orang yang ndak paham beragama. Apa sebab? Sebab yang paham itu adalah yang pandai muter-muter, ujungnya perintah bisa ditinggalkan, larangan bisa dilakukan dengan berbagai alasan ini dan itu. Kalau kita laksanakan apa adanya, maka kita dituduh sebagai ya yes, sembarang kan datang berita dari Allah, dari Rasulullah SAW. Orang Islam, orang beriman langsung percaya, tidak perlu penelitian, tidak perlu mutar mutar ke sini. Yang penting ini maknanya ini. Nah, dianggap bahwa itu tidak menggunakan akal tidak cerdas. Tapi, padahal kalau di sekolah kan juara juga, <SILENCIO> <SILENCIO> jadi tak apa ukuran cerdas nggak tahu. Ukuran cerdasnya adalah kalau sepaham cerdas, kalau tidak sepaham tidak cerdas. cerdas. Itu aja nampaknya. Karena nabi sendiri anggap tidak cerdas dulu, padahal dia adalah seorang yang paling cerdas. Jadi kesimpulannya, bahwasanya apakah Islam Indonesia dan Islam Arab berbeda? Tidak, tidak ada bedanya. Kalau ada berbeda pasti ada yang menyimpang. Dan kemungkinan menyimpang bisa di Arab, bisa di Indonesia. Paham tentu? Bisa saja penyimpangan itu dilakukan oleh orang Arab, bisa saja oleh orang Indonesia, atau bisa oleh orang Amerika. Nah. Karena mereka terhukum kadang dengan keadaan ada syada tradisi yang mereka warisi. Atau bisa saja perbedaan itu karena memang multi tafsir. Nah, nah tentu saja kita kembalikan kepada yang aslinya. Islam yang Allah sebut warabitulakumul Islam Madinah. Itu patokannya. Kalau tidak nanti tidak bisa kita menjadi mencari kebenaran. Enggak, kalau tidak ada, tidak ada indikator kebenaran itu tidak ada, ukurannya tidak nah. ada. Akhirnya masih klaim saja nanti. Enggak, kita tidak klaim. Taip. Nah, Nah, Ustadz. Jadi boleh dikatakan uh, isu Arabisasi ini sebenarnya sudah lama dari pengalihan kata dari Islam kebiasaan. Ya? Nah. Cuman yang ingin ditekankan Ustaz, kalau dari uh, pemikiran sekuler tadi yang mengatakan bahwa. Islam ini adalah sebuah produk budaya, makanya seluruh budaya yang ada di Arab karena nabinya orang Arab maka budayanya diopsi di budaya Arab. Apakah dulu datangnya Islam itu hmm. yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghapus semua budaya Arab besar? Atau bahkan ada apakah boleh juga dilanjutkan budaya tersebut karena sudah lama dianut dari sebuah negeri yang dimasuki oleh Islam itu sendiri? barakallahu Fik. Allah SWT dia kan pencipta kita. Dan Allah Mahir tahu apa yang akan terjadi kapanpun dimanapun dalam keadaan apapun. Lalu Dia turunkan syariatnya. Dia turunkan syariatnya dan diwajibkannya umat untuk mengikutinya. Tak boleh milih. Oh tidak ya Allah saya mengikut yang saya buat pula. Tidak tidak terima. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tak akan diterima di akhirat jadi orang khasirin bahkan, apa namanya bahkan agama-agama sebelumnya yang dilegalkan Allah tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW kalau mereka tak ikut juga tidak diterima lagi karena sudah dasar maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walazinafsi nah, ma min yahudiyin wa nasrani yasma'u bi fala yu'minu bi illa kana min ahli an-nar Tidak satu orang pun Yahudi atau Nasrani yang sampai kepadanya dakwahku lalu tidak beriman kepadaku kecuali menjadi ahli neraka Nabi juga yang bilang law kana Musa ibnu Imran Hayyan Wa Isa Ibn Maryam Hayyan Lama wasi'ahuma Illa ayyattabi'ani Tidak boleh mereka kecuali mengikutiku Makanya Nabi Isa AS Di saat dia nanti diturunkan kembali ke bumi Untuk membunuh Dajjal Yang mengaku jadi Tuhan Nah Isa AS Nanti akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW Sehingga Nabi tegaskan Di antara yang menjadi akidah orang-orang pengikut -orang mengaku mengikut Nabi Isa alaihi salam maka Nabi sebutkan wa yaksiru Saliba. Nabi akan mematahkan segala salib karena ini yang menghalangi mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi Isa tidak mengaku itu nah wa yaqtulul khinzir dan membunuh seluruh babi-babi karena babi di agama mereka atau di agama yang diadakan adakan itu sudah Mereka halalkan. Berarti karena ini yang paling menonjol di antara mereka, ya. antara agama ini. Oleh itu, syariat Islam datang sebagai, apa namanya, sebagai e, syariat yang satu-satu diterima. Nah, ketika Islam datang, yang mengatur seluruh kehidupan kita, akidah, ibadah, muamalah, dan seterusnya, bahkan sebagai keadaan, istiadat. Apakah otomatis menghapus seluruh adat tradisi jahiliyah? Kalau disebut tradisi jahiliyah betul, karena tradisi jahiliyah kan ada kejahilan. Nah. nah, tapi apakah menyebut hapus seluruh tradisi kita? Katakan tidak, karena diantara tradisi jahiliyah itu ada yang aslinya bukan jahiliyah. Ya paham maksudnya? Kan? Nah, jadi seluruh tradisi tradisi jahiliyah dihapus. Baik tradisi yang campur adukkan dengan agama atau tradisi murni jahiliya. Di antara yang dicampur adukkan dengan Islam atau dengan syariat Islam misalnya masalah haji. Nabi dulu mereka tradisinya kebiasaan, tradisi kan ya. Biasanya di haji mereka karena ada alasan logis dan filosofisnya mungkin juga ada studi akademisnya mengatakan bahwa wukuf secara logis wukuf di tanah haram lebih abdul daripada wukuf di tanah halal Arafah kan tanah halal itu sedangkan di dalamnya masuk ke daerah Wadi Muhassir dan Muzdalifah itu tanah halal eh tanah haram maka mereka pindahkan wukuf yang asalnya di Arafah ke Muzdalifah atau ke As As tanah halal. Jadi mereka tidak mau keluar. Apa pasal? Tanah haram lebih afdal. Logis kan? Logis. Nah. Beribadah tanah haram lebih afdal pada bidatannya bidat tanah halal. Nah, ini tradisi ini. Nabi robah kembali. Tolak ini. Apa sebab? Menyalahi hukum syari'i. yang sudah ditetapkan Allah dari dulu hukumnya di Arafah. Tradisi mereka ini kan tradisi yang bercampur dengan agama saya bilang dulu, nah. tradisi yang bercampur dengan agama. Mereka dulu ya berangkat dari Musdalifah setelah Mabit, setelah terang benderang. Lalu Nabi rubah ini kebiasaan ini yaitu wukuf sebelum terbit matahari. Mereka tidak mau meninggal ke lipat, kecuali sudah terbit mata hari Nabi tidak sebelum itu dan dulu mereka tawab syaratkan ini tradisi orang Mekah nah. siapapun yang datang dari luar Mekah mesti mengganti pakaiannya dengan pakaian orang Mekah alasan logisnya alasan logis, or, kalian orang-orang kotor di luar kami orang-orang suci karena di tanah suci nah. ini anggapan mereka oleh sebab itu pakaian kalian harus di apa nih Iya, harus diganti. Sewa atau dibeli. Kalau tidak cukup, tidak bisa menyewa, maka tanggalkan pakaian kalian. Akhirnya mereka taub tidak berpakaian di ini. Ini kan tradisi. Dan ini dihapus oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam. Kemudian mereka agar bersemangat beribadahnya, mereka sore-sore ketika taub di Ka'bah wa makana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah tidaklah ibadah mereka salat mereka di baitullah itu kecuali bertepuk tangan dan bersiul siwar semangat maka ini kan tradisi jahiliyah karena hasil daripada pemikiran mereka sehingga merubah syariat sehingga menjadi kebiasaan ada pula tradisi-tradisi yang bukan berkaitan dengan keagamaan misalnya tradisi jahiliyah. Kan jahiliyahnya. Kita bicara tentang tradisi jahiliyah. Bukan tradisi yang Islam yang 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 asli fitrah. Di antara tradisi mereka bila anak perempuan lahir mereka kubur hidup-hidup. Maka ini tidak sesuai dengan syariat. Maka di ini kan. Di antara tradisi mereka yang juga tidak benar adalah bila hendak melakukan perjalanan bisnis ekspedisi dagang mereka melakukan suatu ritual namanya atyara terbangkan burung terbang ke kanan petanda baik terbang ke kiri petanda buruk ya. yang parah kalau tidak terbang <laughs> nah tradisi ini kalau di satu sisi kebiasaan kan biasa aja kan tidak masalah Cuman ini mengandung makna akidah nah. karena menyandarkan keberuntungan dan ketidakberuntungan kepada sesuatu yang Allah tidak jadikan sebagai tanda yang tak ada kaitannya rusak akidah maka Nabi katakan tiara itu syirik wajib ditinggalkan jadi ada ini tradisi-tradisi yang ada yang berkaitan dengan agama ada yang tidak diantaranya mereka dulu mengambil anak angkat Dinisbatkan kepada yang mengangkat. Lalu ini juga dibatalkan oleh syariat karena tradisi ini jah jahiliyah. Orang dinisbatkan kepada orang tuanya bukan kepada orang orang lain. Nah. Tradisi mereka dulu nyambut tamu dengan minum khamar. Lalu tradisi ini dibatalkan. Jadi ada yang ada istiadat yang berkaitan dengan agama ada yang tidak. Ternyata hasil dari kreasi jahiliyah. Maka Islam kan menghapus jahiliyah. Nah Islam hapus jahilnya. Ada tradisi orang Ansar hari raya di dua hari setiap tahun. Nah. Lalu Nabi katakan Allah ganti dengan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, Masyaul ma Kiram dirahmati Allah. Sebagian orang mensyaratkan harus hari raya itu harus ada khutbahnya. Gitu. Itu tidak eh, nah, ada khutbahnya tetap dilarang oleh Nabi saw. Jadi baru dibilang hari raya kalau ada khutbahnya bukan hari raya itu bukan ada ada yang pakai khutbah dan tidak pakai khutbah. khutbah, kalau hari rayanya view orang tidak ada khutbahnya kan <laughs> hari raya juga namanya jadi kadang-kadang lucu kita nih kaum muslimin muslimat dirahmati Allah jadi disyaratkan hari raya itu harus ada khutbah kalau ndak ada dari raya nah. tapi namanya sudah raya tuh <laughs> jadi kaum muslimin muslimat dia oleh Nabi Alaihissalam tidak boleh lagi dan masih banyak banyak Ya kalau kita bicara tentang dia, hadis-hadis budaya kan akan kita dapatkan banyak budaya jahiliyah saya tekankan budaya jahiliyah yaitu yang tidak disetujui oleh Quran Sunnah itu jahiliyah yang hasil pikiran yang bukan berdasarkan dalil itu jahiliyah maka itu yang dihapus oleh Nabi SAW Adapun kebiasaan mereka ya kebiasaan mereka bahwasanya seperti dalam hadis dalam syairnya Taraf Abdul Abd dia kalau pas keluar rumah tiba-tiba istri tetangganya keluar dia masuk lagi sampai dia menghilang ini tradisi ini bagus kan nah. dihidupkan lagi udah ada tradisi mereka beradu syair dalam kebaikan syair kan banyak macamnya ya lalu mereka syair ini eh, uh, selama tidak mengandung makna-makna yang rusak dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya tradisi mereka dulu menyenandungkan lagu-lagu dengan musik itu dianulir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak dibolehkan lagi kecuali duf rabana itu pun bagi ibu-ibu ketika walimah. Bukan ibu-ibu nari depan bapak-bapak. Ini harus juga dipahami. Iya, bukan ibu-ibu. Nari depan bapak harus. Nah. Jangan tekstual, harus kontekstual. Yaitu di kalangan ibu-ibu di hari walima, bukan ibu-ibu tampil di depan bapak di masjid. Iya, ini kadang-kadang. kan nah. ini, katanya kontekstual, tapi ternyata tekstual juga pemahaman di kadang-kadang kaum muslimin. Nah, misalnya. Jadi ada tradisi yang dihapuskan, ada yang diperbaiki. Ada yang di, dihidupkan. Kalau tidak jahil ya, tetap dihidupkan. Seperti budaya mereka pemberani, jujur. Ya orang Arab itu pemberani. Makanya tidak benar kata-kata pengkhianat dilekatkan pada orang Arab pada umumnya. Soal Arab sendiri. tuh so, asalnya orang pemberani, sehingga semboyan hidupnya motonya al waktu kesafe. Ya waktu Pendang. seperti pedang. Orang pedang tuh pemberani, sih. Makanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam tidak berani berdusta dia. Sebab takut nanti orang catat saya pernah berdusta. Padahal ya kalau dia mau saat itu untuk menghasut Heraklius sebagai pimpinan tertingginya Romawi di timur waktu itu untuk memerangi Nabi kan berdusta dia. Oh, ndak Muhammad itu pengacau keamanan, radikal dan sebagainya. Dia hasut ndak. Karena Heraklius kan orang berilmu, dia tanya satu-satu, detail dia tanya, detail dia tanya. Nah Abu Sufyan tidak bisa masuk di sana, mau dia bohong. Apa sebab? Tidak biasa orang Arab itu berbohong, khususnya yang jadi pemimpin. Mungkin kontras sekali dengan kita kalau nak jadi pemimpin kita harus pandai-pandai juga dikit kayaknya. Ya. Nah, Maaf. Tapi uh, kita sampai tadi, jadi tidak nah, semua baik -baik. ada. Nah kalau demikian apa yang menjadi acuannya? Kita katakan budaya manapun. Acuannya adalah syariat, karena syariat itu ya dua-duanya, kan? Dari istilahnya dua-duanya ciptaan Allah, itu nah. yang syariat, ciptaan Allah yang ada istiadat ciptaan Allah. Tapi Allah jadikan syariat itu dia taati secara mutlak, sedangkan tradisi tidak. Allah tidak mewajibkan ikut tradisi kecuali yang sesuai dengan syariat, syari at. atau tidak dia berikan hukum syar'i khusus dalam masalah itu dalam syariat. Makanya lahir kaidah al-'adat Bila tidak bila tidak ada hukum syar'i yang melarangnya. Oleh sebab itu, alhamdulillah tradisi-tradisi baik ya, seperti tradisi gotong royong ya di kita misalnya bikin rumah, ramai-ramai bikin rumah, selesai pula bikin rumah saudara yang lain lagi. Dulu juga ke sawah kita ramai-ramai, hidupkan itu. Bila ada yang sakit, ya kita bantu ramai-ramai kadang-kadang bergiran nungguin dulu ada memang seperti itu ya, ya tidak ada apa-apa atau iuran kita ya tidak ada tenaga iuran dengan barang dan sebagainya dan sebagainya dulu misalnya ada tradisi di mas di kampung dulu ya kalau buaya-buaya kampung itu nah itu dikasih beras kalau di kampung saya makan setiap Sabtu pasar kan nah sore Sabtu itu nanti ada yang keliling bawa buncie ya? nah, kita buntia tuh itu kondi okay. yang dari itu, dari kain benang ya. itu, dari kain hmm. itu. Hmm. Nah, keliling, ada nah, yang kasih satu tekong, dua tekong, nanti dikasih sama ustaz. Akhirnya terkenal buya bunti. Nah, itu masalahnya. Sehingga kalau ada yang nama masuk pesantren waktu itu, dilarang oleh orang tuanya. Kamu nak jadi buya bunti katanya. Karena sering eh, karena itu. Akhirnya hidupnya numpang pada orang. Padahal sebenarnya, kaum muslimin dan muslimat, itu cara orang dulu untuk menolong ulama-ulama mereka, buya-buya mereka mereka karena habis waktunya untuk menyebarkan ilmu kadang tidak sempat untuk mengolah sawahnya tidak mengolah tidak sempat dia berkebunan berkebun dan sebagainya dia, mereka menolong dan itu sudah ada tradisi ini ada dari dulu Abdullah Mubarak misalnya dia kan sudah kaya raya tuh kalau berat besar nah. dia kalau berinfak ke orang yatim anak yatim itu, satu apa namanya seribu dinar sekali berinfak dia seribu dinar dua miliar jadi janda kaya ibu itu jadinya dia enggak, tapi ditanya oleh orang kenapa masih tetap juga bekerja masih tetap berbisnis juga padahal sudah melimpah seperti harta dia bilang saya ingat Sufyan Thori ingat Sufyan Benoyena Uyayna al mereka orang miskin rupanya beliaulah yang membiayai kehidupan mereka ya tahulah kalau Abdul Mubarak ya sih ya kalau kita kan masih bingung-bingung juga kan kasih 200 oh banyak tu katanya 25 aja kan <laughs> dan sebagainya sebagainya nah, jadi Abdul Barak radhiyallahu rahimu dan masih banyak lagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah para tulabul ilmi yang dibiayai para ulama yang dibiayai oleh orang-orang orang kaya dulu dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada makanya aneh bin ajaib kalau ada yang bilang digaji ustaznya tidak boleh digaji memang tu tidak digaji juga <laughs> semuanya Ya kecuali antum tak ambil gaji Cuma beda sumbernya saja kan, ada yang di amplug mesin, nah. <laughs> ada yang dari orang yang masya Allah orang kaya, ada dari pemerintah, semuanya kan dikasih. Coba dikasih. Jadi kenapa pula ini menjadi sesuatu yang yang dianggap aib dan sebagainya. Sebenarnya hasad yang ada dalam hati. Kenapa dia banyak? Saya dapat sedikit, sedikit. Yang aneh lagi dia sudah dapat banyak, tapi hasad juga pada yang sedikit. lebih parah lagi nih. <laughs> Iya, yeah. dia ada lebih banyak berlipat-lipat, tapi masih hasad juga pada yang dapat sedih. sedikit. sedikit. Nah, ini juga luar biasa, Na jadi, intinya, Nah, Jadi intinya saya, jadi ada adat jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, tradisi jahiliyah yang tidak didukung dengan syariat, ya itu harus, saya sukarela kita tinggalkan, karena memang tak, kadang tidak sesuai juga dengan ini, tidak sesuai dengan, misalnya berdansa sekarang, perempuan laki-laki berdansa depan orang ramai. Ya, orang yang masih fitrahnya sehat pasti tidak suka nengoknya. Di situ ada anak-anak, ada anak remaja yang belum menikah, ada yang yang menjanda dan sebagainya. Akhirnya nanti ditiru orang maksiat seperti itu, bukan okay. tradisi yang baik. Iya kan? Atau misalnya, kalau baru berturangan, belum akad nikah, boleh dibawa kemana-mana. Iya, tapi kalau sudah akad, belum meresepsi, belum walimah, tidak boleh dibawa. Ini kan bertentangan dengan syariat. Wajib ditinggalkan seperti ini. Sebab apa? Setelah akad dia bawa terjadi hubungan halal. Walaupun sebagian ulama mengatakan makruh seperti itu ya. Makanya cepatkan walimanya. Tapi kalau dia masih tunangan dan ini sering terjadi. Besok akan akad malam ini mereka berzina. Nauzubillah. Dan mohon maaf, tak benar tak tidak sebagian kawan-kawan -kawan kita di Kementerian Agama mengatakan bahwa dari 10 yang menikah, 6 sudah pada umumnya 6 dan lebih sudah memulai dan tidak jarang memulainya 2 3 hari, 4 hari sebelum akad nikah. Makanya kepada orang tua ini harus ya kembalikan ke adat istiadat kita yang sesungguhnya, di mana bangsa ini Nusantara ini, Melayu ini anak-anak perempuannya pemalu-pemalu. Dan orang tuanya sangat-sangat sangat-sangat pencemburu anaknya tak boleh diangkat kecuali sudah dapat SIM surat izin mengangkat surat izin membawa surat izin membonceng Tapi ke, datanglah serangan budaya barat penjajahan merusak banyak tatanan adat. Tapi sayang dibiarkan saja berubah. Ketika Islam nak berubah ribut seh nah. se Nusantara. Padahal yang dirubah kepada kebaikan bukan merubah yang baik. merubah kepada yang lebih baik. Syirik ih wajib tinggalkan. Alhamdulillah kita punya hari raya. Nah, orang lain yang buat itu urusan mereka. Kenapa kita pula yang ribut? Kita mengingatkan jangan sampai warga kita muslim untuk melakukannya. Nah. Kenapa? Ya antum keluarga antum wajib antum mengingatkannya. Wajib memeliharanya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Amar ma'ruf harus tegak. Baik. Baik. Nah, Ustadz, saya uh, yang terlalu banyak bicara, nampaknya saya. dari penjabaran tadi ternyata panjang lebar, memang ini yang sebenarnya kita masuk kurang pas antara uh, budaya dengan uh, ajaran Islam. Itu katanya kurang pas, Ustadz, karena uh, apakah Islam ini juga berhak mengatur uh, segala budaya ataupun kearifan lokal yang ada di suatu negeri yang dimasuki Islam? Karena, sebagai contoh, Ustaz Produk kesenian atau musik itu kan katanya produk budaya. Say. Kenapa Islam juga turut mengatur hal ini? Ini yang sebenarnya dikatakan kurang pas oleh anak-anak uh, ataupun pemikir zaman sekarang. Ini, ini pertanyaan ini... lagi, antum beriman atau tidak? <laughs> ya, kita bicara dulu dulu kan masalahnya antum orang beriman atau tidak. Taip. Kalau orang tidak beriman, eh, tentu saja dia tidak akan mengakui aturan agama semua sekali. Nah. Dia tidak mengakui, apalagi ateis nanti. Tidak ada agama. Jelas? Tapi kalau antum orang beriman, di agama manapun, di agama manapun, dia akan lebih mendahulukan agamanya daripada budayanya. Di agama manapun. Nah. Karena semua orang tahu dengan agama, dia berdosa berpahala. Dengan budaya, tidak dapat apa-apa. Kecuali hanya kenikmatan dunia saja. Dan kadang-kadang juga berimbas pada uh, resiko. Resiko Uh, uh, risiko resiko ke dunia pun kadang Ini menghabiskan dana banyak tapi tidak ada manfaat dan sebagainya kadang-kadang mubazir yang tidak berguna contoh orang bikin sedekah laut misalnya hmm. kan budaya itu apa isinya daging ikan makanan buah dan sebagainya dibuang ke mana ke laut untuk lalu makan ikan tuh enggak mubazir mubazir nah mubazir yang kedua, yang disedekahin itu tidak tahu siapa orangnya. Kadang legenda dan dongeng juga. Oleh sebab itu, kalau antum beriman, ya, kalau antum orang beriman, pasti akan meninggikan uh, agama daripada apapun. Tapi kalau antum, antum beriman, terusan antum. Ya kalau orang tidak beriman, bayangin bagaimana anak ngaturnya dengan agama. Dia sendiri tidak mengakui agamanya. Makanya, banyak nanti orang dengan bangganya meninggalkan agamanya, murtad misalnya, dari Islam. Berbangga ya. karena itu memang tidak beriman memang asalnya. Bisa bebas di sini, tapi di akhirat tidak. Jadi pertanyaan dibalik tadi. Kalau orang beriman, pasti akan menjadikan agamanya mengatur. Karena orang beriman yakin. Budaya ciptaan Allah, syariat ciptaan Allah. Dan Allah wajibkan kita mengikut syariatnya tidak diwajibkan mengikut budaya yang telah kita ciptakan itu, kita buat itu yang juga diciptakan Allah SWT nah, apakah antum mendahulukan yang tidak disuruh menaatinya dengan yang diwajibkan kita menaatinya tentu seorang beriman akan mengatakan saya ikut yang Allah suruh saya menaatinya bukan mengikuti yang Allah tidak wajibkan saya mengikutinya nah. Alhamdulillah juga secara undang-undang ikut budaya tidak wajib kan tidak wajib deh kan? Tidak ada undang-undang yang mewajibkan seluruh warga negara wajib ikut budaya. Bilaya. Budaya. Tapi kalau masalah menghormati, ya menghormati, artinya kita tidak mengganggu orang melakukannya. Mengganggu dengan makna, ya kan bahasanya mengganggu. Tapi kalau mengingatkan, ya itu wajib karena kita orang beragama dan beragama itu dilindungi di ya kalau dalam konteksnya ke Indonesia, di undang-undang asal lima. Ya, termasuk dalam bagian agama kita, keyakinan kita, mengingatkan saudara kita yang menyimpang dalam akidahnya. Kita ingatkan, tapi kalau saya antum orang misalnya, nak melakukan perayaan apa, agama lain misalnya, itu orang, -orang perandakan tempatnya, itu, itu tidak kita anjurkan. Bahkan dalam Islam pun, ketika perang pun, ndak boleh kita meruntuhkan rumah-rumah ibadah, kan? Tidak boleh, tidak boleh mengganggu orang-orang yang yang tinggal di tempat-tempat ibadahnya. Tidak boleh membunuh para ulama mereka. Nah. Itu sudah jelas aturan kita. Nah, tapi kok banyak orang Islam yang menyerang-nyerang gereja dan sebagainya? Itulah tadi, tadi Makanya pelami Islam dengan benar, belajar. Makanya suruh umat ini serius belajar agama. Nah. Ini akibat yang tidak serius belajar agama itu. Jadi agamanya sambil dapat berjalan, sambil dapat uh, ini drive through uh, uh, Drive -through, <laughs> gitu. Jadi tidak beradu lutut dengan ulama, right. hanya bertemu dengan misal saja aktivis-aktivis yang ilmunya tadilah drive through tadi. <laughs> ya sebentar hanya sebentar duduk dengarkan dan sudah punya wawasan agama, akhirnya diberikan uh, doktrin-doktrin. Kalau dibaca langsung ke sumbernya, ini masalah lagi kan? Kita tidak boleh pula baca langsung ke sumbernya, harus melalui ulama juga kadang. <tuh> <tuh> ini sering saya ulang nih, jadi fitnah juga bagi sebagian ya. Kadang-kadang tidak -kadang di, bisa dia antara memahami untuk diamalkan dengan memahami untuk menjadi mufti, untuk mengetahui hukumnya ini apa, hukumnya ini apa. Kita bicara konteksnya adalah untuk memahami dan diikuti. Bukan untuk menghukum ini sunat, ini wajib, ini mubah. Itu memang ulama yang tahu. Apalagi menghukum amal orang bid'ah atau tidak bid'ah. Maka kita tanya, selalu bilang ke kawan-kawan jangan cari-cari bid'ah, jangan cari sunnah, amalkan sunnah itu. Nah, bila lihat orang yang berbeda mengamalkan dengan sunnah itu tanyakan dulu tanyakan ini ada sunnahnya atau tidak kalau dia dapatkan sunnah kita tanyakanlah yang sahih atau tidak kalau sahih pemahamannya benar atau tidak kalau semuanya komplit dan ini manhatnya al sunnah sahih kemudian uh, apa namanya uh, harus sahih dalilnya yang kemudian harus sahih pema Pemaham. pemahamannya dan sahih pengamalannya maka di saat itu kita katakan harus terima walaupun orang tidak sepaham dengan kita Tak apa -apa ya, gitu aja kok repot. Nah. Tapi kalau untuk menentukan, untuk jadi mufti, jadi ulama, jadi penuntut ilmu, ndak kita harus belajar beradu lutut dengan ulama. Tapi kalau maknanya menghalangi umat untuk baca Quran langsung, tadabur langsung, kemudian baca hadis, tadaburi hadis, ini nak menjauhkan umat dari sumber yang jernih. Sehingga semuanya harus ulama. Untunglah kalau ulamanya lurus untuk ulamanya lurus. ulama yang jujur karena seperti yang dilakukan oleh Al-Khatib dalam kitab uh, Iqtidola amal yang sudah kita sebutkan bahwa bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengingatkan kita jangan hati-hati terhadap ulama yang yang tidak jujur dalam dan berilmu dan itu tidak perlu susah kita untuk cari setiap zaman ada ulama-ulama yang tahu tapi tidak tidak jujur dalam menyampaikan itu ada ya tergantung kondisi lagi ada yang kadang-kadang banyak ada yang kadang sedikit dan di zaman sahabat tentu nggak ada yang seperti ini tapi kalau sudah di zaman setelah sahabat lahirnya aliran-aliran akhirnya terjadilah yaitu ulama-ulama yang berilmu tetapi tidak sebagai jujur tergantung kalau mereka tingkat ketakwaannya tinggi mengamalkan apa yang dengan ilmunya akan lebih jujur daripada yang hanya mengetahui, tapi tidak mengamalkan. Jadi, nah. uh, Pahami baik-baik, saya nah, mengatakan nah. itu adalah untuk konteksnya membaca, mengamalkan, memahami, bukan untuk menghukumi atau melahirkan istimbat hukum-hukum dari sebuah ayat Al-Quran atau hadis Nabi Alaihissalam. Jadi kalau beriman memang harus berhak diatur oleh syariat, yeah, Ustaz. Iya, iya. ini mohon maaf, uh, mohon izin, Ustaz. Ini Ustaz, apakah mau jawab atau tidak? Ini baru-baru ini, saya terkait budaya juga, Ustaz. Mm -hmm. uh, salah satu uh, ciri ataupun kriteria yang digambarkan oleh lembaga yang mengeluarkan Edar ini mengenai ciri-ciri uh, penceramah radikal, Ustaz. Mm -hmm. Baru dikeluarkan oleh lembaga... Resmi dari negara kita katanya salah satunya dalam pertentangan dengan atau menyuruh uh, dalam ceramahnya itu untuk anti pancasila atau dengan kearifan lokal. Apakah uh, ini ini sesuai dengan uh, Islam itu sendiri atau seperti apa, Ustadz? Apakah lembaga ini juga sudah mengambil tugas yang tidak semestinya, Ustadz? Uh -huh. Atau jangan-jangan kita termasuk dalam daftar itu, Ustadz? Uh -huh. <laughs> nah, Ustadz sebenarnya ekuan Ini kan semuanya penafsiran, penafsiran. Ya, orang. Misalnya eh, rajin ke masjid, memelihara jenggot, celana cingkrang, nah. kemudian bawa Quran kemana-mana, kan dianggap radikal. Radikal. Kan asumsi, asumsi yang dibangun di atas apa? Kecurigaan. Karena bisa saja. Ada orang yang radikal yang punya ciri khas seperti itu. Kalau gitu nanti, kalau asumsi ini yang dibangun, nanti kalau kita lihat orang yang korupsi berdasi. Kalau ini yang dikembangkan pemikiran seperti ini nanti akan terjadi setiap orang berdasi pasti korupsi. korupsi. Kacau banget. Ya, ada orang menggunakan kesempatan mencuri dengan pakai cadar. Terjadi kasus dua, tiga, empat, bahkan mungkin seratus kali. Apakah dengan demikian setiap yang bercadar itu pencuri? Ini menimbulkan perang jiwa yang luar biasa seperti yang tadi orang Turki tadi Arab pengkhianat. Sekarang Nabi orang Arab Berarti mereka Nabi, ah kan nah. kita satu-satunya mencintai Nabi s.a.w. Nah sekarang orang bisa saja membuat asumsi, orang yang rajin baca Quran berarti anti-Pancasila. Sehingga dibuat pertanyaan, ya kalau tentang Al-Quran dan Pancasila, Anda ikut kini. mana? <laughs> ya, ikut Pancasila atau itu? Dikatakan anti-Pancasila. Analogi ini kita jawab. Bila bertentangan perintah ayah dan ibu dalam suatu masalah ibu bilang nak kamu jangan pergi lebih dari tiga hari karena bapaknya tahu tiga hari tidak cukup ya dia bilang kamu jangan pulang sebelum selesai urusan nak tiga hari enam, empat hari lalu dia ikuti ayahnya tidak ikut ibunya apakah hal seperti ini langsung katakan anti ibu Ayo, nah. Nah, apakah orang ini anti ibunya? Tidak, sehingga anti. Nah, bila sekarang misalnya, ya, menurut Pancasila begini, menurut Al-Quran dan hadis seperti ini misalnya, anggap di bertentangan Al-Quran dan hadis dengan Pancasila, anggap bertentangan. Lalu saya ikuti Al-Quran dan hadis. Apakah saya otomatis anti Pancasila? Ya, enggak. Jelas ya. Sekarang negara punya undang-undang anti korupsi, ya kan? Ya. Lalu ada orang yang korupsi. Mau ndak ini koruptor ini tuduh anti Indonesia? Tidak, bisa. Orang sekarang Islam melarang berzina, melarang mencuri. Lalu dia mencuri dan berzina. Lalu daftar 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 anti Islam? Islam. Ini prematur sekali Sangat-sangat ah. tidak benar. Jadi kalau ada da'i yang mengatakan bahwasanya saya walaupun saya lepurkan dia katakan saya bila pertentangan Pancasila dengan Al-Quran hadis saya ikut Al-Quran Al hadis lalu anti Pancasila enggak. sebab seorang mukmin dimanapun Pasti paham bahwa Pancasila tidak beri pahala, tapi Islam mengajarkan dalam konteks bernegara kita wajib menghormati hal-hal yang disakralkan oleh negara. Maka, dalam Indonesia, kita punya dasar negara Pancasila. Maka, Islam mewajibkan kita untuk menghormati ini karena bagian yang tidak terpisahkan dari akidah kaum Muslimin taat walil amri pada sesuatu yang tidak maksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau untuk amati Pancasila itu rumusan orang Islam tuh. Yang buat rumusannya adalah adalah orang-orang Islam. Di mana pertentangannya Pancasila dengan Islam? Kecuali hanya penafsiran sebagian orang. Nah. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba cari agama di Indonesia ini yang betul-betul Tuhannya Esa. Hanya Islam. Kalau dibahas kena semuanya. Eh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba lihat. Bahasa adil tidak ada dalam bahasa manapun. Kecuali dalam bahasa Islam. Anda sudah coba nanya. Adil dalam bahasa Minang apa? Adil, adil juga. Adil dalam bahasa Inggris. Adil juga. Tidak ada adil. Jadi adil itu bahasa Islam. Adab juga dari bahasa Arab lagi kan? Nah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bagi yang anti Arabnya terpaksa di Roma, menurut dia. Ini anti, anti Pancasila itu. Yang kurang pas juga katanya tadi. Ya. Nah, persatuan Indonesia. Alhamdulillah. Berkat rahmat Allah. Ya, umat Islam Indonesia lah yang selalu menjaga persatuan kesatuan. Dengan berbagai... keunikan mereka warna kulit bahasa suku bangsa bahkan aliran kepemahaman ya. sekarang aja kita diadu-adu memang ya diadu-adu dan kita mau pula diadu sekarang itu masalahnya ya. luar biasa sebenarnya Islam itu kaum muslim musliman saudara-saudara kita oh, upon, uh, ya saudara-saudara kita sebangsa dari kalangan agama lain mereka mengatakan mereka pada umumnya merasa terlindungi oleh mayoritas muslim di negeri ini. Sekarang-sekarang aja orang membuatkan pertentangan itu. Tak. Ini saya ulang kembali Ustaz ya. Jadi, tadi katakan Islam melarang untuk mencuri, berzina. Lalu untuk mencuri, berzina. Apakah anti-Islam? Tidak. Tidak. Orang melanggar Pancasila sekarang. Apakah anti-Pancasila? Tidak. Anti itu kan keyakinan. Ya. Yeah. kalau sudah ada terdalam dalam diri antum dengar Pancasila menggigil kebenci itu antum anti Pancasila. Atau asal ada aturan yang didasarkan pada Pancasila antum tolak, karena, karena Pancasila antum anti Pancasila. Tapi kalau suatu saat antum harus memilih ya, memilih antara melanggar hukum dengan tidak, tidak ada alasan misalnya. Lalu dengan itu saya lakukan pelanggaran bukan karena benci, tapi karena terpaksa melanggar misalnya Allah. Lalu saya terlanggar. Apakah otomatis saya anti? Tidak mesti. Bagaimana saya katakan tadi, orang-orang yang mungkin eh, apa namanya melanggar aturan negara, undang-undang pasal -undang 45 melanggar aturan undang-undang negara, peraturan pemerintah, lalu kita katakan dia anti dengan pemerintah? Tidak bisa. Ini keputusan sangat prematur. Makanya kalau tergesa-gesa dalam membuat hanya berdasarkan asumsi saja, ya bila berjenggot goblok nanti antum dikira goblok dulu ketika sebab ketika antum jenggot dulu pas pinter gitu ya Allah <laughs> mustahil ya ketika menjenggot dulu pinter jadi sebenarnya aku ini para pendengar para pemirsa yang dirahmati Allah Taala, jadi radikalisme itu ya bukan tampilan bukan tampilan bahkan bukan pelanggaran sekalipun Ya, karena melanggar suatu hukum lalu kita radikal, tidak karena bisa orang melanggar karena lalai atau karena tidak paham karena tidak mengerti nah makanya harus didudukkan, lalu dijelaskan, nah, kalau ternyata sudah dijelaskan, masih ngotot dengan itu pokoknya saya tidak mau terima nah ini mungkin, tapi orang itu silap biasa dan harus memilih antara iman dengan selainnya tidak nah, orang-orang akan orang -orang memilih imannya. Nah, Allah. Jadi tidak bisa dikatakan anti seperti itu. Wallahu taala alam. Alhamdulillah pancasila itu adalah dirumuskan oleh para pondor padas kita yang rata-rata adalah kebanyakan orang orang Islam dan bahkan ketika merumuskan ini Uqadima atau piagam Jakarta kita siap untuk mengalah untuk kesatuan persatuan bangsa ini. Ya, mengalah orang Islam. Dan selalu orang Islam yang mengalah. Nah, oleh sebab itu makanya orang-orang uh, atau saudara kita sebangsa ini yang beragama lain, mereka mengakui bahwa orang Islam ini memang baik-baik. Cuman sebagian orang Islam yang ada terkait Islamophobia pula sebagian. Nah. Ya, semoga Allah SWT mengampuni kita dan mereka. Baik, so, uh Lanjut lagi ke poin yang kurang pas ini Ustaz. Ini sebenarnya dari tadi kita bahas seperti bertolak belakang sebenarnya Ustaz. Ketika menyebut negara lain yang banyak kita adopsi sebenarnya kebudayaan bahkan dari ajaran yang mereka yakini juga itu disebut sebuah tindakan yang rasis. Tapi begitu banyak hal yang sedikit selalu bawa Arab Ustaz. Misalnya contoh jilbab itu katanya budaya Arab. Ke, uh, syariat poligami Ustaz. Itu juga Arab dan musik yang diatur juga itu dari syariat Islam yang dari Arab juga. Yeah. <laughs> Ini Gimana Ustaz? Kan bertolak belakang sebenarnya Ustaz. kurang pas ya? <clears throat> Pertama, masalah hijab atau jilbab budaya Arab. Ini orang enggak ngerti ya? budaya Arab. Atau apa nama distorsi budaya. Nah. Antum <laughs> sebagian ya. Di satu sisi dia bilang budaya Arab. Tapi ketika dia ada kepentingan untuk menjatuhkan jilbab itu, disandingkannya dengan orang-orang Yahudi yang juga berhijab. Ya. Nih contoh Yahudi, katanya. Berarti budaya. Calon. Budaya Yahudi kalau gitu ya. No. Di sini jadi budaya Yahudi, di sini jadi budaya Arab. Ini persis dengan apa yang dilakukan Abu Jahal dulu ketika menolak Islam. Dia bilang ini tidak sesuai dengan budaya Arab. Kan mereka rata-rata menolak Islam gara-gara merubah budaya. Arab sekarang datang orang sekarang mengatakan Islam itu hanya budaya Arab. Arab. Jadi mana kita benarkan Abu Jahal tuh, Abu yang lain? Dalam hal ini saya yakin Abu Jahal lebih jujur bahwasanya Islam datang tidak apa namanya akan merubah budaya Arab yang dalam tanda petik maksudnya budaya Arab yang jahiliyah. Adapun budaya Arab yang asli sesuai fitrah manusia suka menolong, jujur dan berkata, pemberani berkata benar dan pemurah itu memang asli memang nah. itu tetap dipelihara dan dikembangkan oleh Islam memuliakan tamu juga memuliakan juga. tamu sampai ada aturan dalam Islam bertamu tiga malam dikasih makan tempat tinggal gratis gitu ya. wajib itu hukumnya dalam syariat jadi dikokohkan Subhanallah, kamu muslimin dan muslim. Tapi yang jahiliyah-jahiliyah tadi ditiadakan. Jadi kalau ada yang mengatakan ini Islam budayanya Arab, dia mungkin terlambat terlambat lahir orang kali, terlambat lahir gitu. Jilbab itu budaya Arab, dia terlambat lahir orang kali. Ketika menafsirkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj seperti rambutnya wanita jahiliyah dulu. Imam atau dari dan menyebutkan mereka dulu pakai daster agak terbuka sedikit belahan di dadanya sedikit kemudian tidak pakai jilbab tidak pakai penutup kepala ini yang tak berjahiliyah itu bandingkan dengan kita hari ini semuanya diumbar kalau mereka daster kain terus tahu tidak daster tahu tuh nah. Ya, mana tahu kita laki-laki kan nggak tahu kan. <laughs> Jadi jubah, jubah itu jubah, <coughs> terbuka sedikit bagian lehernya. Tapi tidak pakai tutup kepala. Itu yang ya budaya Arab asli itu. Lalu datang Islam, wal yadribna bi ala juyubihinna. Disuruh menutup ya dari atas sampai ke bawah. Baru lahir namanya hijab. Terus di mana datangnya budaya Arab? budaya Islam sebenarnya. Nah, ketika di satu sisi mereka bilang orang yang berjadar itu mengikut orang ya Yahudi berarti budaya agama lain ya. juga rupanya bukan budaya Arab. dan antum lihat sendiri ikhwan akhwat jujurlah hmm. ya bahwasanya antum lihat nanti <coughs> ada kaisar Austria itu istrinya bercadar <coughs> dia bukan <coughs> bukan orang Arab tiada Saya lihat sebagian juga foto istri, istri Sultan Syarif Qasim rahimahullah ketika menyambut tamu asing dari Eropa juga istrinya disuruh menutup mukanya. Jadi bukan berdar. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Oleh itu ikhwan <coughs> ini berkaitan dengan masalah cuba masa apa lagi kita ada poligami poligami <laughs> ya akhir <okay. laughs> Enggak ada kaisar di dunia ini kecuali punya nggak ada. nggak begitu bukan punya haram. Eh, makanya tuh bilang itu terlambat, terlambat lahir, terlambat eh, lahir. Milenial itu nah, Terlambat lahir atau terlambat berpikir. Cuma nah, nah. kaisar Cina. Ya orang-orang eh, apa nama Romawi kuno. Nah. Dan, dan dan seterusnya bahkan Firaun sebagainya. Nah, mereka punya selir-selir semua. Sampai hari ini, raja-raja di seluruh dunia poligami semua. Namanya beda, itu aja namanya beda. Sampai kerajaan-kerajaan kita dulu sebelum masuk Islam di sini, mereka rata-rata berpoligami. ya, dan bahkan ya, semua, semuanya lah. Sampai ke lapisan masyarakat. Jadi, kalau itu dikatakan dari Islam, ya, kemudian sebenarnya itu bukan kekurangan, poligami itu kelebihan. Yang tak poligami penakut-penakut semua. Nah, penakut-penakut semua. Itu kelebihan. Kalau di Afrika, ya, saya pernah lihat, uh, di Afrika itu, antara kalau nikah setahun, tak meniatkan nikah lagi, nanti digugat oleh isteri. Digugat ke pengadilan. Suami saya tak mau nikah lagi. Subhanallah. mau nikah di Afrika. Jadi pindah ke Afrika. Ya. <laughs> Jadi apa aibnya di Bali Ya, antum mencela poligami, ya. Kemudian tapi melegalkan zina. Ya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Di mana kita? Nauzubillah, semua nauzubillah. Tapi ya, oleh sebab itu, kawan, terus terakhir tadi masalah musik yang diatur. Masalah musik yang diatur kan tadi kita udah katakan kalau beriman dari saya kalau dia. beriman Itu masalah minum kok diatur juga kamar masalah ekonomi duit kan duit saya diatur juga jangan riba jangan nipu dan sebagainya nah. kenapa ke musik aja yang dikejar <laughs> semua kan diatur nah. semua kita diatur Tadilah masalahnya itu beriman itu tidak kalau beriman siap diatur nah karena Allah sudah mengatur, Nabi Rasulullah, Rasulullah sudah mengatur, ya kita ikuti aja. Nah, saya sanggup. Kalau oh, tidak sanggup, angkat tangan kita, minta ampun pada Allah SWT. Nah, Allah Taala. Baik. Jazakallah ya, khair, Zed. Hampir satu jam kita berbincang, Ustaz, mengenai kurang pas ini. Kemudian yang kurang pas ini bisa kita paskan lagi. Mungkin terakhir, saya pertanyaannya. E, sedikit nasihat, Ustaz, untuk kita semua yang merasa selama ini kurang pas dengan syariat Ketika bertemu dengan kearifan lokal Atau budaya daerah masing-masing Ini uh -huh. seperti apa Ustaz? Nah. Okay. Kalau sudah namanya kearifan Berarti arif nah, Kalau arif, arif ya bagus lah Kearifan lokal Kan bahasa Arab nah. tuh Nah arif Kata ma'ruf Dalam bahasa Arab itu sesuatu yang baik Artinya baik secara ijma' Kalau baik menurut sebagian Tidak baik menurut sebagian Belum arif namanya Nah, apa contoh kearifan lokal yang betul-betul baik secara ijma? Apa contohnya? Mungkin kotor royong tadi. Kotor royong kearifan lokal bagus, betul itu. Tapi buat syirik itu tidak kearifan lokal. Ke syirik ke lokal itu. Nah, musyawarah mungkin. Musyawarah kearifan lokal. Nah. nah, kemudian tadilah tolong menolong. Nah, kalau ini menikah, rame-rame kita ada yang bawa kelapa, ada yang bawa ini, kemudian masak rame-rame di situ. Nah, kayak jaga terus kan. Nah. Teruskan. Jadi, bukan itu itu dalam masalah. Tapi kalau seandainya beli kerbau, ya, untuk disema ke muara sungai, untuk penunggu di sana, ini kan tidak bukan kearifan ini. Ini kesirikan lokal. Ya. Tidak kearifan. Buktinya tidak semua orang setuju. Maka yang seperti ini, di samping tidak semua orang setuju juga tidak sesuai dengan se syariat. Syari. Maka kita katakan orang beriman kan juga tidak wajib kan? Kan tidak wajib tuh? Tidak wajib. wajib. juga menghidupkan yang seperti itu. Kecuali secara budaya orang menganggapnya wajib karena berapa banyak yang tidak wajib dianggap wajib dan agama juga seperti itu misalnya PRD di suatu tempat misalnya dia punya majlis wirid yasin misalnya itu diwajibkan seluruh anggota RT-nya ikut kalau tidak diancam tak dikuburkan misal <laughs> macam-macam lah dianggap tak bermasyarakat ya terlepas pro kontra hukum wirid yasin paling tinggi hukumnya kan sunat tapi masyarakatnya banyak yang tak solat tak pernah di anggap sebagai pelanggaran. Mana yang lebih berat meninggalkan solat atau meninggalkan wirid yasin? Meninggalkan solat. Ya, solat. Ya. Harusnya PRT juga kalau mau ini ya menghidupkan kearifan lokal. Nah. Orang Islam tu kearifan lokalnya solat dia di masjid. Hidupkan itu. Masa lupa dulu di kampung-kampung anak kita kita ni muda-muda ni dia kan disuruh kita tinggal. Nah. Bila Wilau tu solat kita solat berusaha hmm. Usah hidupkan kearifan lokal itu. Tapi anda itu yang dihidupkan. Kearifan lokal yang sudah hilang itu. Oh iya, jadi yang arif jadi da'ir, yang da'ir jadi arif. Sampai-sampai Islam itu tenggelam sendiri, budaya yang sebenarnya Islam itu hilang sendiri. Naam. Allah musta'an. Baik, <tuh>, jazakallah khairan. Jazakallah khairan untuk nasihat dan juga bincang-bincang kita kesempatan hari ini mengenai uh, poin yang kurang pas ini mudah-mudahan Uh, budaya ataupun kearifan lokal dengan seri Islam yang sudah ada yang sudah diatur ini bisa menjadi pas dan klop untuk antum amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita akan ketemu lagi. Mungkin ada, nah, ada satu Atau, lagi mungkin uh, ketika kita bicara seperti ini hmm. mungkin dianggap radikal juga ya. Nah Iya pas dianggap daftar lagi. kurang pas lagi terus. Kurang pas. Ust. Atau dituduh misalnya wahabi. Nah misalnya. Sebenarnya tuduhan-tuduhan wahabi dan apapun namanya, nah wahabi, nah wahabui, misalnya, abaikan saja. Atau misalnya tuduhan radikal, abaikan saja. Selama kita tidak seperti itu. Nah, itu kan tidak wahabi kan? Abaikan saja. Nanti hilang sendiri. Sebab, ya kalau ciri wahabi misalnya tidak zikir bersama misalnya. Nah. <laughs> ya, itu bukan ciri wahabi, cirinya Nabi alaihissalatu wassalam. Nah. Tapi ala kulihan masalah ini masalahnya iya ini diberselisihkan orang. Tidak saya katakan ulama itu orang. Jadi kalau antum tidak tidak ada nama itu apa yang katanya? Insya Allah tidak berpengaruh. Jadi teruskan saja mencari ilmu, pahami dan amalkan. Kode dakwah kan sabar terhadap segala hal yang menyulitkan dalam masalah tersebut. Nah, oleh sebab itu dan ingat bagian terbesar dari akidah ahlu sunnah wal Jamaah adalah menghormati segala yang harus dihormati. Ya segala yang harus dihormati. Ya rumus atau lambang-lambang yang dihormati dalam bernegara, dalam pemerintah ya harus kita hormati. Bahkan sekalipun tidak kita setuju misalnya, tapi tetap tidak boleh di Direndahkan, kedua <tuh> yang namanya budaya itu, kalau jahiliyah ya syariat sudah. Menangani. Kalau dia tidak tetap tetapkan jadi ada yang terima ada yang tidak. Ketiga, bahwasanya yang namanya memuaskan semua orang, tidak mungkin redonasi yeah. nasi maka carilah ridhonya yang bisa dicapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala baik terima kasih dan mohon maaf baik jasa kelah untuk uh, nasihatnya untuk bincang-bincangnya di kesempatan hari ini mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali pekan depan dengan tema yang berbeda bersama Ustadz mudah-mudahan juga ada waktunya jasa khair, kharsat untuk uh, ilmunya dan nasihatnya juga Afan untuk semua salah kata kita bicara kita tutup uh, podcast kita hari ini dengan doa kapartul majelis subhanakallah mawadihan dika ashadu allaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.